pokoknya. Halo guys, ketemu lagi di channel Teman Jalan. Pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman menarik tentang perjalanan wisata ke Kuntum Famfil Bogor. Jadi sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk di subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang ya teman-teman. Dimulai dari parkirannya yang cukup luas dan cukup adem karena banyaknya pohon-pohon tinggi yang ada di sekelilingnya. Dan ini adalah pintu masuk utama menuju Kuntum. Dan kalau kita bawa ke tas gede akan diperiksa dulu oleh petugas yang berjaga di sini. Di sebelah kiri tempat pembelian tiket ada pertanian dan perkebunan, sedangkan untuk di sebelah kanannya ada peternakan. Dari sini teman-teman kalau bisa beli tiket dulu karena nanti akan dikasih peta wisatanya untuk mengelilingi dan menjelajahi Kuntum Famfil Bogor ini. Di sebelah kiri banyak penjual jajanan, yang lalu kalau kita lurus ke depan ada ikan emas yang gede-gede banget. Ikan. Beli makanan ikan, Bunda. Wih, gede banget ya. Ini kenapa ya? Tahu. Ini putih. Oh ya. Kenapa ini gede banget? Tahu. Teman-teman bisa membeli pakan ikannya dengan harga 5.000 untuk satu kantong plastiknya. Dijamin teman-teman yang punya anak kecil pasti senang banget kalau ngasih makan ikan di sini. Oke, kita lanjut lagi ke depan. Ternyata di sini nggak bisa diakses menggunakan skor ya teman-teman, sehingga kita harus gotong-gotong. Dan di sini teman-teman bisa lihat bahwa banyak banget tanaman-tanaman, baik itu tanaman hias maupun tanaman buah ya teman-teman. Ini ada ini nih, apa namanya tuh ya, yang buat obat itu yang merah. Sepertinya di sini memang dibudidayakan yang kemudian dijual lagi. Ya, teman-teman bisa membelinya ke sini. Cuma saya belum tahu belinya ke spot ataupun ke loket yang mana. Nah, di sini cocok banget buat para penggemar tanaman karena bervariatif banget jenis-jenis tanaman yang ada di Kuntum Famfil ini. Dari mulai jenis antorium sampai ke tanaman hias anggrek. Oke, setelah kita muter-muter melewati hamparan tanaman hias dan tanaman buah, kita beli tiket dulu dengan harga tiket Rp70.000. Untuk anak-anak 2 tahun sudah dihitung ya teman-teman. Dan ini adalah pintu masuk yang di sebelah kanan pembelian tiket tadi yang menuju ke peternakan. Spot yang pertama kita temui adalah ikan lele yang gede-gede banget, yang lelenya berwarna hitam, dan walaupun juga di sini ada lele yang bule. Ya, kita akan mendapatkan tiket dengan voucher yang bisa kita tukarkan dan peta juga untuk menjelajahi wisata Kuntum ini. Lalu kita jalan lagi ke depan. Di sini ada tempat penukaran voucher, baik itu voucher untuk pakan ikan maupun dengan voucher untuk pakan unggas. Jadi setiap tiketnya kita bisa mendapatkan satu voucher. Kalau kita beli 4 tiket ya, kita bisa mendapatkan 4 voucher yang bisa kita tukarkan nanti untuk pakan ikan maupun untuk pakan unggas. Nah, kandang pertama yang kita jumpai adalah kandang kambing. Lalu di sini juga ada kandang sugar glider ya teman-teman. Lalu kita akan masuk ke sebuah kandang kelinci maupun kandang marmut. Teman-teman bisa membeli pakan kelinci atau menukarkan voucher tadi ya, baik itu ke wortel maupun rumput-rumput yang bisa nanti teman-teman kasihkan ke kelinci saat sudah berada di dalam kandang. Di sini juga dijual minuman dingin dan aneka makanan ringan. Yeah.
Suasana di sini cukup sejuk ya, nggak panas. Baik yang di luar ruangan maupun yang di dalam ruangan seperti kandang kelinci ini. Oke, sekarang kita akan masuk dulu ke kandang kelinci. Kita boleh turun juga ke bawah ya teman-teman. Mungkin wisata Kuntum ini cocok banget buat kegiatan kayak semisal outing kelas anak-anak TK maupun anak-anak PAUD. Ya, di sini anak-anak bisa mendapatkan edukasi tentang macam-macam binatang sambil berinteraksi secara langsung dengan binatang-binatang yang ada di Kuntum Farmville ini. Ya, kayak gitu, mengasih makan kelinci kayak gitu ya teman-teman. Di sini juga ada petugas yang berjaga dan mungkin apa ya, mengoreksi kita saat kita memegang ataupun menggendong kelinci-kelinci yang ada di sini. Oke, lalu kita lanjut lagi ke dalam. Ya, kandang yang kita temui selanjutnya adalah kandang sapi perah ya teman-teman. Oh ya, kalau teman-teman pengen nyari tempat cuci tangan juga ada tadi di dalam kandang kelinci ya teman-teman. Di sini juga kandang-kandangnya nggak bau kok, baik itu kandang sapi maupun kandang domba. Lalu kita jalan lagi ke dalam. Kandang yang kita temui selanjutnya adalah kandang domba. Teman-teman bisa membeli rumput ataupun membeli susu untuk dikasihkan ke domba-domba yang lucu-lucu ini ya teman-teman. Anak-anak dijamin pasti senang banget. Apalagi teman-teman yang tinggalnya di perkotaan ya teman-teman. Ya, pengen nyoting. Lalu kita lurus lagi ke dalam, ada semacam resto dan di sebelah kirinya ada tempat pemancingan. Selain mungkin wisata ini cocok buat outing kelas, wisata ini juga mungkin cocok untuk jalan-jalan bersama keluarga besar karena bisa sambil mancing ataupun menikmati dan berinteraksi dengan hewan-hewan yang ada di sini. Di sini juga ada aktivitas tangkap ikan di kolam kecil ya teman-teman, jadi lebih seru lagi karena bisa main basah-basahan di sini. Selain mamalia, di sini juga ada hewan unggas dari mulai ayam Arab. Ini ayam Arab. Oh, namanya ayam Arab. Lihat ya, ayam Arab silver. Ada juga kerbau yang mungkin anak-anak zaman sekarang di perkotaan ya, itu jarang sekali banget melihat kerbau secara langsung. Di sini juga ada penangkaran angsa ataupun kandang aviari burung merpati. Ada juga nanti kita lihat bebek belibis yang cantik. Dan yang gak ketinggalan adalah arena melukis ya teman-teman, yang mungkin kita sering temui di banyak tempat, baik itu di mall maupun pasar pagi atau yang lain-lain. Oke, sekian dulu videonya teman-teman. Jangan lupa di subscribe karena video selanjutnya kita akan lanjutkan perjalanan menuju ke Kopi Nako Kebonjati yang sekarang lagi ngetren banget. Lalu kita juga akan review Hotel The Anaya di Bogor Kota. Jadi teman-teman kalau pengen nginep di Bogor kemudian nyari wisata yang cocok buat anak kecil dan keluarga, tonton video ini sampai dengan selesai, sampai dengan hotelnya juga ya teman-teman. Saya Eka, see you next video. Bye bye.